Santi kenang foto keluarga bareng Soekarno hingga serempet KD tersalvok begini. Asanti mengunggah foto kenangan keluarga saat berjumpa dengan Presiden pertama RI Soekarno melalui akun Instagramnya. Dari keterangan yang dituliskan istri Anang Hermansyah ini, foto jalur tersebut adalah potret kakek nenek serta ibu Asanti. Ia juga mengucapkan terima kasih pada kakak kandungnya yang sudah mengunggah foto tersebut lebih awal. Thanks, foto Cai Gangsar. Foto almarhum mama, opa, dan oma, tulis Ibu Sabung Aurel dan Azril Hermansyah ini. Akun Instagram kakak Asanti @gangsar.id pun tanpa menjelaskan lebih detail seperti usia ibu Asanti yang masih bocah. Mama Farida, ibu Asanti yang tengah umur 11 tahun. Asanti as jelasnya. Melihat potret jadul keluarga Asanti itu, netizen pun jadi memuji garis keturunan pelantun. Kesakitanku ini, menurut mereka, mereka tak meragukan lagi bibit bebet dan bobot keluarga Asanti. Pantes ibu Asanti bijaksana dan baik hati karena beliau keturunan bibit unggul. Keluarga berkualitas, komentar netter. Bukan keluarga kaleng-kaleng nih, hebatnya dari dulu, timpal netizen lain. Emang bebet bibit bobot unggul Bunda Asanti dan Pipi Anang, jelas dari keturunan baik-baik. Tambah yang lainnya memuji. Selain itu juga ada yang salfok dengan wajah almarhum ibu Asanti. Katanya Arsi bakal seperti itu kelak ketika umurnya belasan. Arsi kalau nanti udah SD atau SMP sepertinya akan mirip dengan ibunya Mbak Santi. Di unggahan tersebut nilai netizen. Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini? Ya, bebet bobot dibandingkan lalu dengan siapa dia dibandingkan? Oke, jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton.